Hi traders, welcome back again with me Kumpulan Bareng Crypto and WTC Coin or WTC Walton Chain in the Binance Exchange for update in the last November 2023. In the time frame 12 hour, Walton Chain make fake pump today. Sebelumnya ya guys ya, sudah kita buatkan target dari mana si Walton Chain ini bakalan koreksi dan kali ini memasuki awal Desember yang akan datang fake pump daripada si Walton Chain ini setelah sebelumnya koreksi cukup lumayan membangunkan ya guys ya. Kalau kita lihat di sini potensial koreksi lanjutan daripada si Walton Chain setelah membuat dam yang cukup lumayan membangunkan, bahkan hampir di strong support di 0,04 dolaran. Kemungkinan untuk next koreksi atau next dam daripada si Walton Chain ini masih bisa berangkat bahkan di 0,01 dolaran untuk target koreksi selanjutnya daripada Walton Chain di kemudian harinya setelah membuat fake pump kali ini sebelum si Walton Chain di delisting dari Binance di tanggal 7 Desember yang akan datang. Segitu saja update terbaru kali ini untuk si Walton Chain membuat fake pump setelah dam sebelumnya yang cukup lumayan membagongkan. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Walton Chain update in the last November make fake pump sebelum di delisting nantinya di 7 Desember.